setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang, seorang petambak bernama Alam yang diduga diterkam buaya di perairan Mangkudulis, Kabupaten Bulungan, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Kamis 11 November. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Tarakan Dede Haryana mengatakan, korban ditemukan meninggal dunia di radius kurang lebih 8 nautical mile ke arah timur dari lokasi korban dinyatakan hilang. Adapun saat ditemukan, jenazah korban masih dalam keadaan utuh. Korban yang merupakan warga RT 15 Kelurahan Mamburungan ini pun langsung dievakuasi ke Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan. Di hari kedua, korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul jam 15.13 atas nama Alam ya. Jadi korban ditemukan pada pukul 18.13 dengan jarak dari LKP dari titik korban kecelakaan yaitu sekitar 08 nautical mile. Korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tengkayu Perikanan dan diserahkan ke keluarga korban. Pada saat ini tim SAR dan unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke situ masing-masing dan operasi SAR dinyatakan ditutup. Jan Nuryansyah melaporkan.